빨리 삽입해, 빨리, 빨리 삽입해, 형님. 아, 그라프, 이 그라프, 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 Selamat pagi, sahabat yang lelah. Pagi hari ini kami akan coba turun mancing lagi. Nah, kebetulan Abung Dono katanya sudah dengar telepon dari temannya yang masih makan-makannya ikan ini. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk mancing. Mudah-mudahan ada rezeki. Ini Bung Dono sudah ambil loyang duluan. Sepertinya kita sudah dapat banyak ini. Untuk apa ini? Umpan. Oh, untuk umpan. Karena kita rencana mau pakai umpan hidup ya. Bismillah. Ucur perahu ini. Oke, mainkan dulu. Kita mau ambil umpan dulu. Ini umpannya di sini kita. Oh, banyak ya. Ayo. Nah, umpannya disimpan di ember. Ini banyak sekali umpan hidup kita gunakan. Jangan terlalu. Nah. Lagi satu kali mungkin. Kan tidak jauh kita mancing. Lagi satu kali. Umpan dulu. Banyak sekali. Sudah kasih hidup memang persiapan untuk mau mancing-mancing. Umpannya ikan teri. Ah, bisa nih. Bisa nih. Oke. Oke. Oke, sudah cukup itu umpannya. Nanti kalau habis kita ambil lagi. Tuh. Nah. Nah, ini umpan yang kita pakai. Umpan hidup ya. Kita lanjut di spotnya. Kita sudah ambil umpan. Wih, ada sana pergerakan ikan katanya. Bung Dono. Banyak memang ikannya. Jadi kita mancing dasar dulu atau mancing permukaan? Mancing dasar. Oh, mancing dasar. Jadi kita mau mancing dasar. Sudah ada yang mancing. Rencana mau mancing di rompong ini. Sini saja. Hah? Hah? Di mana? Depan. Ada rompong juga di bawah. Kita mancing di rompong ini. Rompong ini disiapkan memang khusus untuk spot ikan. Kita tiba di rompong. Banyak ikan-ikan teri ini. Berpegang di sini, mengikat saja di sini. Ah, oi, hati-hati. Oke, Bung Dono mulai mempersiapkan alat timpulnya. Harus dapat ini, Bung Dono. Pasang umpannya. Oke. Bismillah.
sampai. Ada. Ih, baru turun berarti makan. Baru turun sudah lepas. Hah? Habis umpannya. Ih. Langsung habis umpan. Berarti makan ini. Wah, ambil lagi. Ah, tuh. Oh, mantap. Hah? Ih. Ini di polari. Hah? Ada. Mantap. Ih, kayaknya berat. Kita lihat Bung Dono. Bung Dono kali ini menunjukkan tajinya. Itu pakai kusangan, harusnya pakai kusangan tadi. Nanti lecet tanganmu. Kayak kemarin nih, toh. Wih, besar eh. Putih. Mudah-mudahan bubara. Besar eh. Sampai dengan besar sekali. Ikan apa itu? Ikan pogo. Besar eh. Monster ini, monster. Oke. Mantap eh. Besar eh. Masih ada siapa nih. Pakai hampir terlepas sih. Paling besar ini namanya pogut monster ini. Besar sekali. Oke, mantap Bung Dodo. Tidak sia-sia dia simpan di belakang. Pasang lagi umpan Bung Dodo. Besar ya. Lumayan. Pakai lagi ikannya. Umpan hidup. Memang Bung Dodo. Oke. Tenang. Itu paman baru tiba. Paman baru tiba kah? Bilang kalau strike eh. Kita lagi mancing ini. Paman Lakeba. Ada lagi. Paman, ada terus ini di sini. Hah? Lepas lagi? Ih, berapa kali lepas terus sih? Pasang lagi. Paman Melongo. Paman ada kah? Baru turun. Pasang lagi umpannya. Kalau tidak lepas terus sih. Mantap. Buang lagi. Dimulai lagi. Ada. Saya dekati kamu dulu. Saya senang kalau begini dulu. Mudah-mudahan tidak gagal konten untuk kali ini. Mana. Sana. Jangan sampai ikan pogut lagi. Ikan apa itu? Ikan anu. Apa? Ikan apa ini, Paman? Losu, ya. Kalau di sini ikan losu. Itu sejenis anu, apa? Katamba. Wah, mantap. Ditelan nih. Ayo, simpan lagi. Tambah lagi umpannya. Ini baru ini. Mantap. Dimakan lagi tuh. Dimakan lagi? Ada lagi. Untung loh. Berat. Lecet tanganmu itu, Bung Dono. Kenapa? Mari saya pegang. Berat, siapa dengar lah, ini berat. Berat sekali, ayo. Berat. Berat sekali. Slow. Kayaknya ini besar ini. Paman, dapat paman.
Dapat paman. Mana? Ini besar. Ini dia. Hah? Kerapu. Wih, kerapu. Kerapu. Besarnya. Luar biasa besarnya. Mantap asas. Besar sekali. Mantap Bung Dono. Awas nanti jatuh. Puas. Luar biasa. Ini baru luar biasa Bung Dono. Kerapu. Ih, besar ya. Sabar yang lelah. Awas, nggak kasih begitu. Awas, simpan di belakang. Awas nanti jatuh. Oke, sudah dilepas mata pancingnya. Simpan di belakang, amankan. Mantap. Super besar ini. Pasang lagi umpannya, Dono. Coba lihat umpannya. Ada. Sabar, kita lihat dulu paman. Paman juga serait. Kita lihat. Besar itu, besar. Kita lihat paman. Ada lagi paman. Iya. Mana dia? Anaknya Bu Bana. Oke, mantap. Ayo, Bung Dono. Buang lagi Bung Dono. Oke. Kita di sini mancing dasar, paman. Paman dia mancing ikan permukaan. Tidak sia-sia, paman. Nafsunya dulu kasih turun dua mata pancing, soalnya masih makan-makannya ini. Dia kasih turun dua mata pancing dia. Satunya yang digantung, satunya dasar. Seperti itu ya. Lepas lagi. Habis lagi umpannya itu. Lepas lagi sabar dan lelah. Kita tunggu. Habis. Habis lagi umpannya. Di double dua. Oke. Paman. Dia tarik lagi paman. Tarik lagi paman nih. Lepas. Astaga. Lepas sih. Apa? Umpannya habis. Habis lagi umpannya. Kalau kita dapat semua ini mungkin bisa mungkin kita pergi timbang dulu. Oke. Putus gigi gue satu. Dia putus punya ladung satu. Bagaimana dulu? Sudah tidak makan? Jadi kita balik nih bisa. Ikan pogot. Ini ikan besar ya. Mantap. Ini sabar dan lelah. Ikannya hanya 3 ekor tapi luar biasa, sangat memuaskan. Ini bisa kita makan satu pondok ini. Ayo lanjut kasih bersih. Kan enak ini, Edai. They help me clean bubbles always. Dah kayak. But. Say, bos ni saya susah terus. Distart. Like the zombie tu kenal ni, it's because we don't eat correctly and everyone. Kerapu. Dibakar kayak kemarin. Ini sudah dibilang. Bumbu rahasia ini. Wow. Okay. Masih capek. Sabar cuma waktu Tobi ini. Gantian kemarin lagi. Masalah. Nih, kakap. Kerapu. Okay. Lim. Oh, my God.
Lanjut bikin pare deh. Ah, ini aslinya ini. Wis, ngeri. Woi, ngeri. Kolet 2 chef ini. Iya, hanya airnya kurang ini. Begitu kalau ya. Kita mau minta, kalau kita mau kan biasa kita pare deh, sudah kuahnya. Tapi kalau versi rimba gitu ya. Gambar anu mah. Jadi, jangan diharap. Woi. Jangan berharap di kuahnya. Karena kuahnya pasti kurang. Tidak ada. Tidak ada. Terakhir. Taruh sini tadi. Ayo, taruh dulu. Hah? Itu. Sedikit. Didengar di belakang itu ada. Ini dulu bumbunya. Jangan kita ikut cara orang tua memasak ya. Betul. Beda. Ada yang bilang bumbunya dulu, ada yang tidak. Karena tidak bisa menyerap kalau sudah kering. Iya. Harus basah dulu. Nasi orang tua lebih penting. Loh, dulu itu kurang sama. Resep, masing-masing punya resep ya? Iya. Beda. Biasanya kan di Indomie, dalam kali resep orang tua. Indomie biasanya, satu pabrik, Indomie satu pabrik. Tapi iya, rasanya beda-beda tiap orang masak. Beda. Biasanya itu ditunggu ini dulu. Tapi kapan dia sudah keras, dia selain menyerapikannya. Iya. Siap. Harus masih basah. Siap. Pokoknya kalau tidak enak ini, ada yang kurang bumbunya. Iya, woy, jangan salahkan saya. Kurang. Eh, kenapa dia aduk ikan? Harus begitu ya? Versinya mereka. Oh, versi-versi, ya. Oke. Versi Abang Gondrong, Serimbah Hutan. Iya. Raja Hutan. Raja Hutan. Ini di kota ini. Ya enak itu. Wih, memang. Wih, harus lapis dua ya. Kalau satu panas. Wih. Okay. Mau diputar kah? Mau backflip. Tiga enam puluh. Oh iya, 360. What is it, parente? Yes. How do you prepare? Show me the recipe. And ginger. And lemongrass. Onion. Lemongrass. Onion. Yeah, garlic. I write you. Yeah. And sometimes we put a. No, wish. And tomatoes. Tomato in the, for finishing. Yeah, tomato. And the spring onion. You can make it. You find all of the ingredients. It's easy. You don't need. Sekarang untuk mengurangi rasa kecut ya. Iya. Wih, okay. Itu justru ditanya. Iya, justru kecut itu. Tambah sedikit air. Air lagi. Good. Ah, oke. Okay. Ya. Mantap. Karena tomat itu jangan terlalu lembek. Iya. Kurang vitaminnya. Wih. Keren. Kalau ini apa ini? Itu ini sayur pumpkin. Ya, pumpkin labu. Bukan ya. Pumpkin. Sayur. Campur dengan santan. Wow. Ya. Labu-labu. Santan labu. Pumpkin curry. Jambak. Oh, thank you bro. Terima kasih. Wis. Liba. Liba. Ayo Bang. Selamat makan. Kan bahasanya bahasa tersendiri juga kan? Ya memang dagingnya dia agak alot itu. Atau biar
Enak? Enak. Sekali. Tanpa bagaimana? Alhamdulillah, sahabat yang lelah, terima kasih sudah mendukung kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezekinya buat kita semua.